Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita dah sampai. Kita punya gawai yang pertama eh. Alright. Macam mana nak tag nama Sungai Sedili dekat saya punya left ni eh. Minta tolong seorang bantu bang. Jadi penat bercakap sungai mana. Tak tahu apa benda yang nak ditulis dekat left ni kita ni. Nak sekejap bang. Ini pokok rengah ni. Ini kena tangan. Boleh jadi gatal-gatal bang eh. Salah satu contoh tangan saya ni dah naik macam berkudih bang eh. Tengah nak setting dulu bang eh. Sekejap. Kenapa yang ada kat sini. Ha, tu dia eh. Okay, alright eh. Aktiviti hari ni kita bersama member kita eh. Assalamualaikum. DJ ki. DJ kita. Inam bro. Besar dia punya bungkus dia tu eh. Ikat tepi. Ini bungkus ada campuran-campuran benda-benda yang salah ni kau rasa. Okay, alright. Sekejap bang eh. Kita tengah setting dulu. Gotong zeri ni ada kegunaan juga. Oh, boleh ke je? Ni handphone cadangan bang eh. Kalau handphone tu ada masalah, dia akan bertukar kepada handphone yang lain pula bang. Bertukar dia cakap eh. Terus member bertukar menjadi Rohania kat belakang eh. Sawit yang kita cari pada balik daripada petang malam bang eh. Sawit ni ada sikit eh. Dia punya dia tak ada hitam bang eh. Atas dia oren. Cerah biji mata ikan patin tengok. Kata dia eh. Ini dia buah sawit idaman eh. Yang member punya ni diketepikan eh. Buah sawit reject tadi. Cuma bagi kita. Tahu tak? Ini boleh. Aku nak selek ni. Ni handphone ni yang sebenarnya ada terik wifi tu. Terdongak pula handphone ni. Ni handphone ni terdongak. Ha? Terdongak. Terdongak. Tolak sikit ni. Lagi. Tinggi sangat eh? Ha. Ha? Ha. Nak rendah lagi sikit? Rendah sikit. Nanti dia orang gayat pula tengok lah. Gayat. Ha. Oh, patutlah. Ada darah lali. Menatang ini aku dah matikan. Bukan. Aku dah ke getah ni duduk di atas. Jadi batas boleh masuk jauh sikit ke dalam. Tak apa, dia orang akan kayak sikit lah. Tinggi. Cuba eh. Okey. Boleh. Boleh. Dia punya DJ dah setting. Dah koling. Dari ikan kat bawah tak berapa nampak eh. Sebab kita ada lantai. Kita ada pasal lantai. Bahaya sikit eh. Malam lah duri cacak kat kaki. Kas kawet ni eh. Cik dapat lagi aku. Dah basuh semalam tu. Malam lah duri cacak kat kaki. Kas kawet ni eh. Cik dapat lagi aku. Dah basuh semalam tu. Bahaya sikit eh. Malam lah. Lain sangkut-sangkut. Lain sangkut-sangkut dia tak? Rodong 86. Rodong 86. Tak darah lah bang. Sungai ni biasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nampak lagi eh. Tunjukkan ikan tu. Aku nak buat ni tadi. Lupa dah eh. Sekejap. Dah nampak kat tank tu je. Bukan. Ambil sikit umpan ikan kerat eh. Ikan dia tambah sotong. Jadi
Jawapan dia tu ikan potong-potong. Ikan tambah sotong jadi ikan potong-potong. Paten sotong. Potong. Okey, alright eh. Mantap. Yang potong-potong ni sikit-sikit je kita taruh kat sini sebab dia rawat susu bang. Objek utama tu. Ikan. Ikan paten lah. Dua ikan bau. Ini kita tukar habis umpan ni pagi ni. Ada yang dah habis-habis. Mantap. Pakai sol tangan lah. Susah pegang Dia tak dapat rasa yang sebenarnya. Kalau pakai sarung tangan ni. Tahu-tahu sangkut ataupun sakit kena itu. Mata apa? Panjang. Mata panjang tu. Nampak lagi ni ikan. Tak berapa nampak tu. Asyik lah Belum lagi. Sekarang kalau gajeng tu telah. Belum nampak lagi ikan bang Belum nampak dan belum rasa. Mudah-mudahan hari ni ada rezeki Tapi nampak macam ada tu. Apa? Tali tu. Gunjut? Tak lah batu ke apa. Ada sekolah daripada Tafiz Desa Jaya datang nak mengambil ikan hari ni. Hawk tu dia ni. Dah cakap. Tahulah. Okey, sawit kat bawah Sawit teri. Ni sawit ni ke grade A ni. A. Lagi jauh dalam kamera pun nampak terang warna dia. Sawit ni. Dalam kamera pun nampak terang. Cerahan. Morning. Hafiz Sudin. Morning. Sawit ni? Dalam kamera pun nampak terang. Cerahan. Morning. Hafiz Sudin. Morning. Sawit ni. Kulung. Nampak macam terlibat ikan timbul Saya di sini. Cepat Tolong ambil saya. Saya nak cepat. Nak ikut balik. Nampak warna sawit dia terang. Kantoi lah Memang cantik lah warna ni. Tak pernah pakai korma Ini kita pakai korma Malaysia ni. Tak cari korma betul ni. Korma Arab. Korma Arab tu. Cari jenis yang dia tak nak berkala sikit. Dia tak nak makan. Sebab korma tu manis. Ikan yang pertama Alhamdulillah pembuka tirai kita dah nampak dah bang. Alhamdulillah dah dapat rasa. Dah ada denjut. Rawat kita dah berenjuk dah tu. Buah sawit tu jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga sikit. Tak muat. Ya Allah, tak muat. Boleh masuk. Berambus. Astagfirullahalazim. Patut jangan tangkut gitu tadi. Dah tak muat. Kau tak nampak ni leh. Astagfirullahalazim. Aduh. Tak ada rezeki bang, rezeki mata je. Besar bang. Tak ada agak ikan yang pertama pula tu. Basah ikan yang pertama Lebih kurang 5 kilo bang seko. Aduh. Tak ada agak bang Keadaan mata kail bang. Dah tercekah bang, tak nampaknya. Dah terbuka bang Allahuakbar. Bukan mata kai. Tadi kami tak mata. Itu. Laya. Mata kai dah terbuka dah bang Tak ada arah lah. Rezeki yang pertama Rezeki mata saja bang. Basah muka saya yang pertama. Nampak terang cuma light tu yang kacau. Aduh. Allahu Akbar, sayangnya ikan tadi. Dia patut tak boleh masuk dalam ni. Engkau kena terjun bawah. Allahu Akbar, sayangnya ikan tadi.
Dia patut tak boleh masuk dalam ni. Kita ingat dah cukup besar dah ni. Tadi sahuk kecil ikan ha. Separuh dah masuk. Ekor masih dekat. Melojoh sangat tarik ikan. Dah lah umur ketirai kita. Tak apa bang, tak apa. Awal bang mandi. Mesti tak mandi lagi ni. Bagus basah baju ni semua. Adah, yang pertama dah lah ikan lepas. Tak apa, tak apa. Tak ada agak lah bang rezeki. Kita pun tak boleh cakap apa. InsyaAllah, ayat lain ada yang mengganti. Mudah-mudahan dia gantikan gorgon. Ikan gorgon. Amin. Rabbal alamin. Slow-slow bang, gopo. Nah, tengok ikan. Tak ada, mata kaya terbuka bang tadi Kita pun tak nyangka juga lah metekai tu dah terbuka. Sebab yelah ikan daripada malam tadi. Dia njut-njut-njut metekai tu pun dah nak balik hari dah Tak ada arah lah. Muka tirai kita Ikan apa yang lepas tadi tu? Patin lebih kurang dalam dekat 5 kilo bang. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tak ada arah lah. Kalau dah terlepas yang pertama Udang boleh naik ikut buah sawit ni. Cedok kan? Itulah. Cedok kan? Nampak. Cedok kan? Dia sampai atas air dia ikut buah sawit naik. Nampak naik cedok kan? Kalau orang merawai boleh, boleh buat umpan? Kalau orang merawai udang dulu macam ni. Umpan kelapa tu dia taruh dekat tali. Dia terik nanti udang tu dia duduk dekat atas tali ni. Terik selalu naik pakai sawuk. Tapi sawuk ni berat tak boleh. Dia nak sawuk tali tansi. Ada cedok di bawah. Di mana bontot dia duduk. Nanti kita cedok itu. Salam dari Sarawak bang. Seronok tengok abang merawai. Dah lepas abang seko. Tapi tak apalah. Rezeki kita. Rezeki mata. Rezeki mata Kain terbuka. Benda yang saya cakap semalam mata terbuka betul. Mata kain terbuka. Tak apa bang, tak apa. Mudah-mudahan ada rezeki lain digantikan. Masih dia tak terbuka. Dapat bang Dia dah tercekah dia tadi. Tak ada arah lah bang Mata kain terbuka dan sawuk kita pun kecil. Sawuk kita yang besar tertinggal. Kepala dah masuk dalam. Ekor duduk di luar. Aku nak congkel gitu tak lepas Batang ini pun tak berapa kuat dah Batang pahit kan dah cakap PVC tak boleh. Tapi ringan. Kita pergi ke kot sekejap sekarang cari sawuk baru. Tukar ni je. Dah lah ikan lepas kepala lutut gigi sekejap Kat kong itu adalah kong 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 ada? Ada. Sebab baru ni aku tengok. Ada nampak? Pakai jala tak boleh bang. Labi-labi sudah masak sop ke bang? Dah siap. Sebab tu pagi ni dia jadi macam ni bang. Sebab tu pagi ni dia bersemangat nampak bang. Bersemangat labi-labi. Dia makan sop labi-labi lepas tu minum dengan tapai. Jadi gini bang. Aduh. Tak ada arah lah Ikan yang pertama dah bergambar. Up hasil. Hasil dah terlepas bang. Hasil yang pertama terlepas bang. Belum lagi. Salam bang, buat tu sekilo berapa? Bong. Bang, apa tadi? Ada dari Loheng. Waalaikumsalam. Loheng. Tempat mak saya tu dengan bapak saya ada kat sana. Salam patin 14 kilo. Labi-labi masak apa? Ikan. Inilah. Labi-labi masak sup. Apa? Labi-labi masak apa? Labi-labi masak sup malam tadi. Banyak juga jenis masakan Jereti member kita dijemput geng-geng dia. Sungai Hara ada bosku. Sungai Hara tak jauh. Tak jauh dekat ni yang sebelah kita ni. Sungai yang sama ni. Sungai yang sama. Ya bang cabang dia. Pakai umpan buah sawit tu bang. Tu buah sawit. Tukar batang sawuk tu. Ya betul bang. Batang sawuk kembik tadi. Oh yo best sawuk ni sop labi-labi tu. Video yang pertama tadi tu bakal-bakal juga duduk dalam kita punya konten nanti. Tak berapa jelas. Video pertama tadi tu. Video pertama tadi. Kan dia naik pakai bot. Kan naik. Member kita dah naik juga Ada tu.
Rasa apa labi-labi? Rasa labi-labi bang. Labi-labi rasa labi-labi. Nah, takkan labi-labi tu nak rasa buah durian. Buah sawit saja ke? Ya. Yeah. Tak. Ini pagi ni kita taruh buah sawit dengan ikan dan ikan potong. Ikan potong-potong. Ikan tu kita potong-potong. Mana yang tengok-tengok keadaan lah. Ada mata kita tahu buah sawit, kita selang-seli-selang-seli macam tu lah. Tak selang-seli lah, jauh lah. Sedap tu daging labi-labi masak kari. Bang, malam tadi memang. Malam tadi dia masak sok bang, labi-labinya. Saya terus tak jemput yang belakang ni. DJ kita tak jemput. Takut. Salam bos. Assalamualaikum daripada Australia. Waalaikumsalam bang. Dapat labi-labi tu pakai umpan apa bang? Bang sedap labi-labi eh. Buah perembang bang. Buah perembang. Salam dan selamat pagi. Waalaikumsalam bang. Cuaca baik nampaknya tu. Ya bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuaca cantik tadi. Kabis sikit ni. Jadi ke budak tu ambil. Ambil bang, dia ambil. Dia datang lebih kurang dalam pukul 2 katanya. Sampai sini. Saya tak jumpa bang. Dia jumpa bro, dia jumpa. Yang sebenarnya bang, mana ikan patin dah terlepas dah bang terlepas, pagi bang, ni rezeki yang pertama rezeki. Terlepas bang rezeki besar pertama. Aduh, tak apalah, nak buat macam mana kan. Macam mana labi-labi tu jadi ke budak tu? Jadi bang, jadi dah ambil dah bang semalam. Mungkin dia orang dah siap masak, dah siap makan dah malam tadi. Dah ngopi. Bukan ngopi je. Dia napai. Dia dah siap napai lagi bang malam tadi. Orang Iban datang ambil. Yalah, kalau kita buang pun tak ada apa-apa yang bermanfaat daripada labi-labi tu. Mahal, memang mahal bang, kita tahu. Tapi kerana dia mati bang semalam. Itu buah sawit pula duduk dalam tu. Sawit nanti ni kecil sikit, tak macam tadi. Ni muat sawit, ni sawit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki yang pertama. Alhamdulillah bang. Yang pertama tadi dah lepas. Rezeki yang kedua bang. Rezeki pertama, rezeki mata. Rezeki kedua bang. Ya bang, kalau terlepas memang besar. Betul tu bang. Ini tapi semua tinggal sikit-sikit depan hujung dia. Memang besar bang yang tadi. Saya sendiri pun nampak. Dia dah masuk dalam sauk kepala. Badan tak muat. Bukan tak muat apa. Dia badan panjang. Masuk badan tak. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okey, alhamdulillah. Okay, yang pertama. Kampung aku orang Siam suka labi-labi. Ya bang. Mana-mana orang. Banyak bang. Mana yang makan labi-labi tu suka labi-labi. Malah yang PM saya nak labi-labi tu ramai bang. Dekat berbelah orang Saya pati hanya buah pilih ke bang? Yang berminat pati dekat. Buah macam mana tu? Tapi tak dekat juga member kita daripada Sarawak yang duduk. Anggaran yang tadi agak-agak berapa kilo? Yang tadi tu lebih kurang saya agak 4 kilo. 4 kilo lebih ke gitulah. 5 lebih kurang gitu. Berung agak dekat lima. Badan dia tak boleh masuk dalam sauk Sebab badan dia panjang. Badan dia panjang. Nak dicongkel pula dia berat. Terima kasih sesiapa yang memberi hadiah tu Terima kasih. Alah sangkut. Pernah sangkut sini. Dari sangkut. Salam bang berdua. Mudahan rezeki hari ini deras. InsyaAllah. Amin, amin. Kat mana ni bang kampung sayang? Kampung sayang Tanjung Sedili. Kota Tinggi Johor Bahru bang. Good morning boss. Morning, morning. Salam bang. Baru turun ke? Ya, baru turun. Rawai yang pertama ni. Tengah angkat rawai yang pertama. Allah permudahkan segala urusan insya-Allah. Amin.
Pagi ni tenang aje. Ya bang, tenang. Kecoh dia sekejap je tadi. Tolong kait aku boleh. Sebelah bawah. Angkut eh. Jom kait ke sana. Ini kat atas. Ya, sebentar lah. Set enjin pergi dah. Tak ada. Dalam air penuh. Tak sampai. Dia bang sangkut kat daerah. Dekat sini kita pergi pangkal. Kita 14 kaki bang, 14 kaki. Sudah rawai sangkut ke? Ya bang. Sangkut. Lapi-lapi lagi tu bang. Sangkut. Lapi-lapi lagi eh. Janganlah bang eh. Jangan diminta bang. Lapi-lapi adalah salah satu binatang dalam perlindungan jabatan haiwan. Jadi dia adalah barang-barang yang salah bang eh. Kalau makan ke jual ke salah eh. Jadi semalam benda tu dah mati bang eh. Jadi itu dah tak ada arah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi ya. Terima kasih siapa yang memberi hadiah tu. Terima kasih. Minta maaf mana yang terlepas pandang tu ya. Ini tak keluar daripada semalam ni. Baik. Ni pokok ulam-ulaman kau semalam ni. Siapa nak makan kerui ni? Dah, bas. Angkut ni, bawah dia. Guna sawit ke? Ya bang, guna sawit. Bapak lantai. Apa? Lantai tu besar sangat. Tak nampak ikan. Tak nampak ikan. Betul tu bang. Oh, betul. Ada? Lekat bang. Ya, lekat. Tak ada? Ada? Apa kau? Mati. Mati buat balik luar. Takut dekat rumah dekat ya. Beri. Ikan mana ni? Boleh. Tak apa. Lepas geri. Apa? Lebih kurang dalam 5 kilo. Besar, sawuk tak muat. Nak dia sawuk, dia congkir. Siapa tak muat sawuk? Satu dah tak muat sawuk, badan dia dah duduk luar. Mata kain ni dah terbuka. Cekak. Dia tercangkuk pada dari bukan? Tak. Dari sawuk tak? Tak. Kain ni dah terbuka. Mungkin dia dah kena lama kan? Itulah kalau nak. Ini biar kena bawa pelaya. Bawa. Pelaya bawa. Dia nampak macam dah terbuka tu. Masukkan je. Ya. Ikan tu. Pada bibi ikan ni dia dah terbuka. Labi-labi tak jual ke bang? Tak bang tak. Labi-labi kita tak jual bang. Labi-labi adalah barang-barang yang salah. Jangan suka-suka jual bang eh. Labi-labi tu barang-barang yang terpelihara rasanya kau yang terjaga. Selamat awak hari ini yang dekat ikan betina tu kak. Ya betul. Pahang ada. Ya orang Pahang. Orang Pahang ada merawai patin macam saya tak bang eh? Sungai mana tu? Kampung Sayang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor Bahru bang. Sungai Sedili. Patut kena buat lah. Sungai Sedili, Johor Bahru. Buat ringkas je, Sungai Sedili, Johor Bahru je. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sarawak hadir, ya bang.
Jual kat China ke bang? Tak, kita bagi orang Iban. Semalam dia yang berminat, bagi lah kat dia. Orang Sarawak bang malam. Ha. Semua majoriti yang mesej saya semua orang Iban orang Sarawak. Jadi saya pilih orang yang pertama PM orang Sarawak tu. Jadi yang datang tu Johor ada. Ya bang, Johor, Johor. Ya bang, Johor. Kita lebih, sama satu negeri bang. Lebih sekitar umur 20 lebih. 20 lebih 30, masa 30 gitulah. Orang Iban yang datang ambil. Assalamualaikum, salam dari Kinabalu. Dia datang dari dia kerja dekat Kelapa. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam. Berapa meter abang rawai? Rawai ni kita tak tahu apa meter bang. Cuba kita tahu berapa mata saja. Ni 140 mata, satu mata satu depa bang. Alhamdulillah pagi-pagi dah ada rezeki. Amin bang. Amin amin. Rezeki pertama dah lepas. Rezeki bang, pertama dah lepas bang. Tak apalah. Ni rezeki kedua dia dah bagi. Alhamdulillah bang. Ni kedua baru ada seekor Dua ambil. Macam air udang tu. Ya bang. Ya bang. Memang betul. Semalam ada pemancing datang. Semalam ada dapat 2 kilo lebih. 2 kilo, 3 kilo itulah. Orang ramai, orang Iban ramai di JB ya. Memang betul bang. Ramai. Okey bang. Orang Iban Salah Seremban hadir. Umpan buah sawit bang. Umpan buah sawit. Umpan buah sawit bang. Sawit tak payah peram, tak payah bang. Tak payah peram-peram. Semalam petang tu, petang balik tengok rawai petang pukul 6, 6 lebih ambil. Kali dekat atas pokok, dua tandan Ni sungai siapa punya? Sungai bapak kita orang punya bang. Salam Gelang Patah hadir. Ya bang. Jauh-jauh Berapa orang? Satu pun 4K. Satu pun 4K. Patut mendak bot Tak. Boleh naik lagi. Boleh naik. Boleh tak 2-3 kali lagi? Boleh 2-3 kali ganda. Boleh-boleh. Situ ada pot mancing. Ada bang. Ada. Boleh. Ikan lagi. Ikan lagi. Bukan? Baru cakap ikan. Bukan Ikan. Belum nampak lagi kelibat ikan Petang semalam kita ada buat satu lagi rawai baru Jauh Kawak, sikit Johor. Yang paling jauh sana dekat kawasan lek kita tu. Jadi tak tahulah. Nasib-nasib lah. Dah sarap belum bang? Belum bang, belum. Tapi ada bekal air. Kita kurang lebih dalam 60 mata bang. Sawit tu siapa punya bang? Bapak dia punya depan rumah. Dia ambil. Dah petang semalam. Balik tengok rawai ni. Dah petang 6 lebih semalam. Habis 2 tandan. 2 tandan ke 3 semalam? 3. 3 tandan bang. Tak ada cakap apa bapak dia. Saya siap bawa balik ke rumah congkil ke rumah. Bawa balik 2 tandan. Congkil ke rumah. Sungai mana bang? Sungai Sedili, Kampung Sayang, Kota Tinggi, Johor Bahru bang. Nampak ikan Ulas jebah minyak, aku beli. Betul, memang betul. Rakyat tu betul. Tapi nyaris lagi telungkup, nyaris lagi maham tanah dulu. Dah kena gitu sampai sekarang lah teringat. Jangan lah lagi. Jangan takut pulas lagi. Nampak lagi kelibat ikan ni keadaan air sungai pun macam ada sedikit dah nak jernih bang. Sebab dah nak air pasang besar dah ni Semalam petang ekor dah tak ingat lah. Tapi kilo kita ingat. Ikan duri dapat lah cukup untuk tempahan Tafis. Jadi patin pagi ni kita akan kumpul. Ada tambah juga semalam patin 3-4 ekor ke Tafis Desa Jaya Bukan bang. Ingat sungai Codan Segamat. Bukan bang. Bukan orang Sedili YouTuber tu ke kenal tak? Inilah orangnya bang. YouTubernya orang Sedili. Kalau tak, kalau Kampung Sayang Tanjung Sedili YouTubernya ni bang. Kita orang dua ni. Aduh. Tak nampak lagi ikan Baung ada bang. Saya nak beli. Belum nampak lagi bang. Baung belum nampak lagi. Kelibat
libat bawang eh. Yang ada patin saja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawang ni umpan dia tak kena lagi eh. Tak jumpa umpan yang bagus. Ustaz tu datang pagi ni ke petang? Oh, 11. 11. Ha. Terbalik dah sampai. Mudah-mudahan dia ada dalam ni, live ni. Ha, jadi dia tahu ikan dia dah cukup. Dah ada. Eh? Ha, dah ada. Sampai ni. Tak main udang ke? Ha, ada bang, ada. Kita akan menuju ke lokasi rawai. Semalam baru siap yang udang. Dah jual udang. Assalamualaikum, banyak ke hasil tu eh? Sifu? Ha. Belum banyak lagi. Baru dapat seko yang naik dalam bot. Seko lepas. Seko lepas. Ha, seko lagi tu member hantar tadi. Bawang Sungai Mawai banyak bang. Ya bang. Ha. Ni air masin ke tawar bang, tawar. Mungkin 3-4 hari lagi air masin akan sampai eh. Kalau tak hujan ni, tendang air pasang besar. Ha. Itu trik-trik ikan dulu. Bangau depa masuk ni, sungai. Ha. Burung. Burung yang itu hari. Ya. Ha. Burung? Ha. Eh, yang semalam tu kata betul eh. Kenapa? Tapi kita dengar orang bercerita sampai menyampai ni. Tak tahulah yang kata semalam ada Tok Belang. Belang eh? Ha, orang jumpa. Ha. Sebelah kampung kita orang ni bang. Belah bawah lagi. Orang yang jumpa tu demam eh? Ha, orang yang jumpa tu katanya balik sampai demam. Jumpa Pak Belang. Harimau katanya. Ha, dia cari daun atap. Tapi bukan kampung kita orang, kampung sebelah bawah lagi. Dia ingat-ingatkan kita orang. Patah ni mata ni. Tukar. Ni mata patah ni. Eh, dalam beg aku ada gunting tak? Ah, dalam kocik tu ada gunting. Gunting? Ah, balik tu mata. Tak ada. Kocik kedua. Member ya. Orang punya. Ululah parang aku. Bek tengah besar. Ai, ini ada parang je. Parang jelah. Parang ni. Dah gunting tak ada, bawa gunting bagus. Putus saya bukan mata patah. Mata pancing patah. Ini lempar je. Tak apa kan? Dia tahu weh. Ha. Kata tak. Orang kota dah biasa dengan Pak Belang. Jangan bang. Pak Belang dengan orang kuat kita jangan cakap besar bang. Ha. Ada satu kali, satu hari kita akan terjumpa bang. Jangan cakap macam tu bang. Kita bukan sentiasa main kat bandar ataupun dekat kawasan luar saja. Mesti ada. Okey, alright eh. Bujang. Ah, seko dapat dan seko lepas bang eh. Tak ada harap lah. Okey, alright. Betul bang, Belang tak kenal orang, betul bang. Assalamualaikum. Kita akan menuju ke lokasi rawai yang ya, bang, ya. Saya sendiri saya cakap betul. Eh? Saya minta ampun, minta maaf, minta ampun. Saya takut. Saya takut. Okay, memang bapak penakut sikit bang eh. Alright. Oh. Pak Belang. Eh, apa ni? Ha? Terah. Jadi umpan potong-potong nanti. Jangan cakap sambung. Ha. Bukan selalu motor sawit ke apa? Ah. Wah. Dia dah datang nak buat lepas. Dapat sekejap ni. Dia jangan nak main pola-pola. Bukan lepas air dulu. Pegang air aku sekejap. Pola-pola lepas air dulu. Kenapa tiang tu kau cabut sekali? Dah habis dah. Tak boleh nak ini. Ha. Pola-pola pakai dua-dua. Kenapa tiang tengah cabut sekali? Dah habis dah. Tak boleh nak ini eh. Sedap member dapat enjin besar ni. Enjin besar ni ni eh. Ha. Mana bengkak? Hmm? Bengkak mana hari ni? Bengkak ni dalam ni. Apa jadi gitu? Kau pegang handphone kau? Dia tu... Tak payah. Ketuk ni? Tak, dia tegongkan. Ni. Pegang handphone. Kau anukan ni. Mata dia. Kaki dia ya. Hmm.
Dah. Okey, alright eh. Ah, ikan tak nampak dah bang eh. Lokasi gawai yang kedua eh. Tadi handphone tu taruh dalam beg aku. Kita akan menuju ke lokasi gawai yang kedua pula bang eh. Gawai yang kedua ni gawai baru bang. Semalam kita orang buat sebelah petang eh. Ah, jadi minta-minta ada rezeki lah pada gawai yang kedua kita tu eh. Ah, dan sedikit info eh. Ah, kawasan gawai yang kedua tu ada sedikit lag bang eh. Dua dan tiga. Biasanya yang kedua yang sebelumnya lag. Lepas tu yang ketiga dah tak beberapa lah eh. Tapi ni tambah yang baru. Jadi ada dua gawai yang kawasan yang ada kekurangan lain sikit. Jadi insyaAllah lah dekat kawasan tu saya punya target ada ikan eh. Tempat gawai baru Mutuk Amsa eh. Salam bro maco. Semoga dimurahkan rezeki. Amin Rabbal Alamin eh. Yang jatuh sungai kat Pahang kan. Bukan bang. Bukan eh. English. Yes. Good morning. Tak nampak jalan eh. Bukan mana ada jalan kat sini. Ini sungai eh. Banyak kayu bang eh. Masa tengah air ni. Jadi ada sedikit kelewatan lah. Temeloh ke? Bukan eh. Sungai Stili Kota Tinggi Johor eh. Ni air udang galah bang kalau mancing. Dekat sekitar sini pun dah boleh dah bang mancing eh. Sebab semalam kita memory kita turun ada dapat 2 kilo lebih 3 kilo eh. Tapi keadaan air ni dah nak start besar dah bang eh. Sebab dah 11 Muharram kalau tak silap hari ni eh. Jadi dia dah nak sampai ke 15 Muharram bulan penuh dekat atas langit eh. Bulan-bulan. Jadi air dah nak besar bulan purnama bang. Bulan penuh. Ada orang Thailand masuk eh. Okay, alright eh. Mesti banyak udang eh. Ya bang. Sungai ni utama dia udang galah lah. Saya kerja memasak gawai ni sambilan bang eh. Memandangkan patin dah banyak ni. Oh macam berita banjir eh. Sungai Stili bang eh. Vietnam hadir. Mantap orang Vietnam eh. Sawadikap. Hong Kong hadir eh. Jauh bang daripada Hong Kong. Naik bang ambil tempat duduk masing-masing eh. Kita sedang menuju. Biasalah bang lag sikit eh. Kawasan gawai yang kedua dan ketiga ada sedikit lag eh. Jadi harap perhatian sedikit bang eh. Lepas tu gawai yang keempat dah tak lag dah bang eh. Tengok ikan bang baru dapat seekor eh. Jadi seekor member bagi dan saya punya baru dapat seekor eh. Seekor dah lepas bang rezeki mata pagi tadi eh. Kurang lebih saya 4 kilo ke 5 kilo eh. Mata kain VMC saya dah terbuka bang eh. Kata orang tu bokah.
ada eh. Ha, Colombia aja belum eh. Minta kerusi bang. Okey, duduk eh. Ha, banyak kerusi kat sini. Duduk atas tong ni pun boleh. Duduk dekat tong ni pun boleh eh. Ha, tu umpan tu bang eh. Kita kalau nak pilih umpan buah sawit, cari yang betul-betul oren habis bang eh. Ha, salah satunya contoh dia tu eh. Wah ni dia oren habis bang. Oh, sekarang ni member kita dah export ke bawah engine. Bang, baru khusus bang eh. Oi. Ah, member kita Rohainia dekat belakang ni dah boleh dicakapkan cekap juga dah bang eh. Atas ilmu yang saya turunkan bawa bot ni, jangan takut pulas saja minyak saya beli bang. Ha, dia ikut macam itu eh. Ha, jadi dia pulas dia habis. Ha. Okey. Ha, Rohania yang depan ni tak ada pasport bang. Ha. Tak ada apa satu bang, itu yang menjadi masalah. Saya nak bawa dia masuk Raja Lawak. Ha. Like, ya bang, like. Minta maaf bang eh. Sini memang like bang. Ini ada sedikit. Ha, sebab sini jauh bang, jauh. Jauh. Ha. Daripada line. Jauh daripada Pencawang. Tapi tak ada arah lah eh. Dalam like. Ha. Ada nampak dah eh hasil yang pertama. Ha. Alhamdulillah. Ini ada target macam ubi sikit ni. Ya sahabat, ya. Ha. Alhamdulillah. Memang kat sini light bang. Relax dulu bang. Pancur kopi dulu. Ha. Walu parit ni. Target gorgon kita eh. Jauh bi. Ha. Ikan yang pertama dah nampak bang eh. Ha. Right. Habis sauk. Hantar ke belakang sauk tu. Lawa sawit kali ni. Oh, itu lah. Pagi besok ni bang. Tahu ni. Pagi ni. Petang tarang bang. Eh, ikan yang pertama dah nampak eh. Terima kasih yang menghantar hadiah ni eh. Ha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Ya bang. Alhamdulillah bang. Bawa Pencawang letak dalam sampan. Ha bang. Ha, ikan yang pertama. Ha, rawa yang ni eh. Buah sawit fresh bang. Buah sawit fresh. Alhamdulillah. Ikan pertama rawai baru kita eh. Kopi dah habis pertama. Satu jug eh. Ha? Kopi dia dah habis satu jug. Kita orang ni satu bungkus ni berjimat bang nak sampai ke tengah hari. Rasa-rasa kita seorang ya. Bisa kataku, ya. Padahmu. Bisa kataku. Ya bang, like. Saya faham bang. Memang kat sini like bang. Ha, ha, jadi eh. Harap maklum lah. Relax lah sekejap. Relax. Ha. Nanti saya minta dengan kerajaan PH eh. Pasang naim kat sini. Senang saya nak merawai dekat dengan dia. Ha. Sungai Selili ni tembus Nita je. Jauh bang. Tak. Jauh tu. Bukan. Ulu sungai lain. Nita ini, sungai Bengsing sana eh. Ha, ini ulu sungai 14 tempat apa? Tempat yang air pergi ke Pasak. Ha. Alhamdulillah.
Ya bang, alhamdulillah. Pasak. Alhamdulillah. Ya bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nampak baik libat eh. Jangan tak boleh hadir. Karipap tak ada bawa ke ni bang? Karipap tak ada bawa ni lagi. Patin buah berapa bang? Ni bukan patin buah yang dekat Pahang tu bang. Ni patin buah sawit kat sini bang. Ha. Patin buah jugalah eh. Tak ada bunyi. Bunyi apa tu bang? Tak ada bunyi. Kita tukar patin buah-buahan bang eh. Ha, bunyi. Oh, bunyi burung. Bunyi ikan ke bunyi burung ke apa? Bunyi burung. Ha. Ya bang, yang baldi kecil ni, baldi kecil ni ikan kita potong. Yang sana tu buah sawit. Macam ni. Ni macam hasil. Ya. Ada rasa. Hello, mungkin. Sawit fresh bang, sawit fresh. Kita tak peram pun. Kalau nak rasa sebiji seorang boleh bang. Tapi kalau dah 1,000 lebih ke, 1K eh, tak cukup eh. Seorang sebiji. Aduh. Nampak eh, selibat ikan. Dapat seko je eh. Alhamdulillah ada juga rezeki ni. Sawit fresh bang. Sawit fresh. Kita tak ada peram-peram. Sawit fresh bang. Sawit fresh. Kita tak ada peram-peram. Peram dia tak peram dalam air tu abang, dalam sungai. Haa. Ya bang, lain sini sangkut bang. Mana yang patin durian sini tak ada bang. Kalau ada patin durian lagi cantik ni bang. Patin durian, patin tepoyak eh. Ini patin tepoyak je bang. Patin durian tak ada bang. Tepoyak bang eh. Allah. Dah tak payah kabel ni. Duduk buah enjin. Terima kasih mana yang memberi hadiah tu eh. Terima kasih banyak-banyak. Kota Tinggi Mesing ke? Ya bang, Kota Tinggi Mesing. Tanjung Sedili bang. Belah Mesing. Haa. Ya bang, patin liar ni bang. Patin liar betul tu bang. Ini patin liar bang. Dalam sungai. Okey, orang eh. Ada seko lagi. Assalamualaikum bang, selamat pagi-pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi-pagi. Ha, tu ada nampak ikan. Ikan yang kedua. Pagi-pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi-pagi. Ha, tu ada nampak ikan. Ikan yang kedua. Ikan ni berbelit. Alah. Sangkut sikit katanya bang. Kedua. Ikan ni berbelit. Alah. Sangkut sikit katanya bang. Alhamdulillah dapat masuk. Alhamdulillah dapat masuk. Alhamdulillah. Buat bunyi bau ikan patin macam mana? Masuk. Alhamdulillah. Buat bunyi bau ikan patin macam mana? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Double bang. Alhamdulillah. Double straight. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Double bang. Double straight bang. Double bang. Double. Alhamdulillah. Dua species. Double straight. Alhamdulillah. Baung. Syukur pada Allah. Alhamdulillah bang. Babatin bang. Nama dia dua-dua tu Babatin. Batin. Rohonia yang depan tu bang. Babatin rohania bang. Alhamdulillah murah rezeki selalu. Yok. Batin.
Patin bang nama. Amin amin amin. Ah, bang baung bang. Ikan patin kita ambil tin aja bang Batin. Satu depa bang jarak mata. Kurang lebih 1 kilo. Alhamdulillah. 8. Dekat 2 kilo Ah. Sawit goreng tak. Kurang lebih 1 kilo. Alhamdulillah. 8. Dekat 2 kilo Sawit goreng tak. Saya akan berakhir live kita di sini dan saya akan masuk pada live yang baru pula bang Sebab saya kena tukar handphone bang. Becuk ikan naik sikit. Ya. Kita akan tukar handphone sekejap bang Kita berakhir live kita yang ini. Kita akan masuk pada live yang baru pula bang Sekejap ya. Sekejap bang Alright.